Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Discard Printing, yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak dan sablon. Cara mencuci screen sablon dengan menggunakan ini, auto trip powder. Nah, auto trip ini bentuknya bubuk, nanti akan kita uji coba buat mencuci screen. Oke, kita lihat videonya. Oke, kita kembali lagi di channel Discar Printing. Nah, untuk video kali ini kita akan mencuci screen dengan obat cuci screen, yaitu auto trip. Nah, auto strip ini nah, auto strip ini bentuknya bubuk ya. Kemudian nanti untuk pencampurnya kita menggunakan air biasa. Ini kita tuangkan di botol ini. Nah, pertama kita buka dulu untuk auto strip bubuknya ya. Ini harganya lumayan mahal. Kita pakai masker biar nggak kena debunya. Nah, bentuknya bubuk ya. Kita masukkan di botol aqua bekas. Kemudian kita masukkan semua. Nah, ini sudah kita masukkan ya. Nanti kita kasih air keran biasa. Kasih air kira-kira setengah liter atau 1 liter. Nah, kita kasih air segini ya. Ini kelihatan. Dan kita tutup. Kemudian kita kocok-kocok. Biar mencampur. Nah, nanti kan kita pakai buat nyuci screen ini, apakah hasilnya cepat atau tidak? Kalau biasanya menggunakan Jayasol, ini untuk pengiriman luar kota benda cair, jadi agak susah. Nah, kalau yang bubuk tadi bisa dikirim dengan mudah ya, karena tidak ada benda cairnya, hingga nanti dicairkan sendiri seperti ini. Untuk pemakaiannya, kita akan cuci screen ini. Pertama kita bersihkan catnya terlebih dahulu sampai bersih, nanti baru kita cuci. Nah, kita ambil kertas kelas ini. Oke, kita lepas dulu bekas lakbannya. Setelah kita lepas lakbannya, ini kita bersihkan dulu bekas catnya ya. Jadi kalau mau mudah mencuci screen itu, setelah sablon bekas-bekas catnya dibersihin seperti ini ya. Jadi setelah selesai sablon dibersihin pakai kain, jadi bisa bersih seperti ini, jadi tidak belepotan. Jadi nanti saat membersihkan screen bisa lebih cepat dan lebih mudah. Nah, kita bersihkan seperti ini. Nah, nanti kalau mau cuci juga kita bersihkan lagi dengan sabun. Untuk sabunnya pakai yang ini ya. Ini beda sama yang ini. Ini lebih enak buat membersihkan screen. Pengalaman kita mencuci screen, aku pakai sabun yang ini. Ini nyebut merek lah, dibayar nih. Sabunnya C29. Kita basahi dengan air dulu. Basahi dengan air. Ini sabunnya kita oleskan di sini. Nah, diratakan ya dengan sikat gigi bekas. Setelah merata, kasih ini. Ini M3. Kita teteskan merata. Kita sambil kita sikat. Diratain M3 seperti ini. Dan di
sikat. Setelah itu dibalik, kita kasih sabun colek juga ya, kasih air. Nah, kasih sabun colek yang diratakan. Setelah itu dikasih M3 lagi, ratakan lagi. Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Saya aku tetap semangat. Nah, setelah disikat bagian dalam dan belakang, kemudian dibilas dengan air. Nah ya, seperti inilah mencuci. Bilas dengan air, kemudian dibaliknya juga kita bilas. Setelah kita bilas depan belakang dengan air, baru kita kasih auto stripnya. Ini ditutup biar tidak menggoda. Ini kita gunakan, coba satu tutup, kita tuang, kita sini tuangkan di sini, kemudian disikat, diratakan. Kemudian kita balik screen, kita tambah lagi yang di bagian sini, kita tambah satu tutup, kita tuangkan. Bisa kalau mengirit pakai sikat, kita ambil seperti ini, ratakan seperti ini, ambil seperti ini, ratakan lagi, itu lebih irit. Nah, kalau mau beres ya langsung dituang gini bisa. Ini menggunakan auto strip ya. Sambil digosok-gosok, kalau nyuci itu harus sabar, santai, nggak usah kemrungsung. Nah, dengan catatan screennya belum terlalu lama. Ya, paling nggak 1 atau 2 hari masih bisa dicuci. Masih mudah lah. Tapi kalau udah semingguan biasanya agak susah. Terus screennya screen kuning ya, jadi lebih mudah dicuci. Kalau putih biasanya agak susah. Nah, ini ya, sambil kita sikat-sikat di pojok-pojok. Nih, ini nggak nyampe 5 menit nih, udah mulai rontok. Teman-teman bisa lihat, nih, kita gosok ya. Nih, menggunakan auto strip. Tahu teman-teman bisa gunakan 2 sikat, ini lebih bagus gini, bisa bersih nanti. Ini kita tekan di tembok. Ini sikatnya kita kasih sabun sedikit juga boleh. Pakai kedua sikat ya. Jadi kiri sama kanan, yin dan yang. Jadi ini gosok gini. Tekan ya. Putar juga ya. Nah, putar-putar. Kiri kanan putar. Ke atas bawah juga bisa. Nah, ini jangan disemprot air dulu sebelum benar-benar ini rontok semua ya. Oke, setelah kita sikat di bagian depan belakang, kemudian kita semprot dengan air. Kita siram dulu dengan keran biasa. Seperti ini. Sambil kita usap-usap. Setelah itu baru kita semprot dengan semprotan tekanan tinggi. Aku menggunakan semprotan dinamo DC.
lalu perlu disemprot lagi. Bisa lihat ya, bersih ya. Jadi untuk mencuci screen dari awal sampai akhir adalah seperti itu, tadi menggunakan auto strip. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.